Kami kaum wanita bukan punching bag untuk kaum lelaki. Tak kisahlah kalau korang ada masalah lain sekalipun, especially yang panas barang tu. Enough is enough. Baru-baru ni viral video seorang lelaki didakwa tengah belasah isteri dia kat dapur rumah. Punca kejadian ni kita tak tahu, tapi apa yang pasti sekarang si pelaku tu dah kena hukuman penjara 3 bulan. Perasan tak dalam video tu dah sampai lembik dan tak mampu buat apa dah mangsa tu. Kanak-kanak perempuan tu pula menangis minta belas ihsan. Allahu Akbar, tak dapat saya bayangkan kalau perkara macam tu jadi pada saya atau orang terdekat. Tolonglah kawan Adam, anda sepatutnya melindungi kami. Bukannya jadikan kami ni tempat untuk lepas tension, amarah atau rasa tak puas hati. Kalau betul pun ada perasaan macam tu, pukul kami, kaum wanita, bukan caranya. Benda boleh bincang atau tegur elok-elok kan? Tahu tak, bila kena belasah tu bukan sakit je yang kami dapat, tapi trauma yang teruk dalam diri ni. Lebam dan bengkak kat luar ni mungkin akan hilang, tapi luka dalam hati ni entah bila akan sembuh. Kepada kaum wanita pula, jangan menyerah macam tu je ya. Dapatkan bantuan kalau hal macam ni terjadi dekat kita dan berhubung dengan pihak berkuasa secepat mungkin. Kalian kasih pun ada untuk bantu kita. Ingat lagi apa yang jadi kat Indonesia sebab rusuhan masa perlawanan bola sepak hari tu? Berapa ramai mangsa yang terkorban, isteri jadi balu, anak kecil jadi yatim piatu. Semua sebab ketaksuban terlampau peminat bola sepak tanpa fikirkan hal lain dengan wajar. Takkan kita semua tak ambil iktibar? Kalau betul kita ambil iktibar, kenapa ada kejadian baling batu dan bakar-bakar objek kat Terengganu baru-baru ni? Mungkin ada yang kata, alah, bukannya ada hilang nyawa pun. Tapi ada tak kita fikir kebarangkalian buruk yang mungkin terjadi kalau keadaan jadi tak terkawal? Apalah cara yang kita boleh buat untuk pastikan perkara macam ni tak jadi lagi in future? Nak naikkan lagi denda atau tinggikan lagi hukuman untuk pasukan yang penyokongnya buat hal tu? Korang ada cadangan tak? Kepada penyokong bola sepak atau mana-mana sukan sekalipun, tolonglah ya, jangan kita ulang perkara macam ni. Ini pula cerita pasca PRU15. Kita semua dah pun tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Selesai satu bab. Dengan selesainya hal tu, harapnya bab bermasam muka dan pertikaian antara ahli keluarga, kawan-kawan dan jiran tetangga pun akan reda lah ya. Sudah-sudahlah tu bab politik. Sebagai rakyat, kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai pengundi dan sekarang ni kita biarlah kerajaan yang terbentuk buat kerja mereka sebaik mungkin. Tak nak lagi ada situasi awkward kat tempat kerja atau bila jumpa saudara mara lagi, okey? Lagi satu nak pesan, tolong jaga apa yang kita kongsikan di media sosial. Jangan sebab acah-acah nak tegakkan pendapat sendiri, perkara tu jadi mengasut dan mengeruhkan keadaan pula. Tak pasal-pasal jadi kes polis. Ingat, fikir dulu sebelum buat. Saya Nana Rizal, jumpa lagi.